بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله pada hari ini kita bisa memulai lagi pengajian bulanan kita yang biasa kita laksanakan rutin minggu pertama setiap bulan. Kita ngajinya sebulan sekali. Liburnya kemarin berapa bulan? Udah seminggu sekali liburnya panjang. Tapi gak apa-apa, karena kita libur bukan kita males, tapi karena kita punya kegiatan masing-masing. Oleh karena kita mengharapkan liburnya kita itu tidak lupa. InsyaAllah mulai bulan ini kita baca kitab Muwatta' Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana biasa kita baca Fatihah, kita sampai guru-guru kita, khususnya guru kita Syekh Muhammad Nasir Adari yang berkata Al-Fatihah. Ada kenangan khusus dengan guru kita Kiai Haji Muhammad Ibn Sadari. Waktu itu pengajian subuh akan baca Muwatta', tapi kita belum banyak seperti sekarang. Sekarang kita lihat di koperasi kita udah ada Muwatta'. Dulu kita Muwatta' itu sangat susah, di Jakarta susah, dan Kiai Muhajirin waktu itu mesen dengan Kiai Tahir akhirnya ya. Ketika kalau dia kan sering mondar-mandir ke Mekah loh untuk membeli kita Muwatta'. Inilah kita Muwatta', dan dalam jumlah yang terbatas, gak banyak, dan itu jatah senior-senior yang ada di pondok sini. Tersisa satu nuskhah,
itu Tanwirul Khawarij, bukan Mu'tamada, Tanwirul Khawarij. Dan sekarang kitabnya masih ada. Ternyata tersisa satu naskah Sidi Khalifah Muhajirin, dan saya yang diberikan kitab itu. Entah pertimbangan apa Allah Alam Bisawab. Karena terus terang angkatan-angkatan ternyata dan ini yang saya katakan syukur alhamdulillah. Kenapa saya yang diberikan satu naskah tersisa? Teman seangkatan saya kayak Alawi Zain, dia yang dikasih. Kitabnya Tanwir Khawarij sampai sekarang masih ada, masih saya simpan kitab itu. Sekalipun sebagian ada yang udah bolong-bolong dimakan dengan rayap makan, kalau kitab itu masih saya simpan kitab itu. Tanwir Khawarij. Ini salah satu penyebab setelah kita khatam. Kemarin kita Jahidul Balak, Jahidul Bukhari. Waktu itu kan dimintakan baca kitab. Apa waktu itu?
misbah. Tapi ada yang mengusulkan jangan misbah. Oke, enggak apa-apa, semua enggak apa-apa. Kita baca apa? Ada yang bilang muslim. Muslim gede banget kampusnya. Sebulan sekali baca muslim itu kawan selesainya. Seorang di Mekah, di Madinah, Syekh Ante Muhammad Salim, pengarang kitab tafsir, dan beliau adalah murid dari Syekh Syedgiti yang juga gurunya Muhajiri. Jadi orang itu sepertinya satu mulut dengan guru kita Syekh Muhajiri. Saya baca dengan beliau dan saya tanam yang di Masjid Nawawi yang semangkrib. Ini barangkali tentang muapa yang akan kita baca insyaallah. Kitab ini disusun oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dia bernama Malik bin Anas bin Malik Al-Asbahi Al-Qahtan. Imam masyhur, semua orang mesti kenal dengan Imam Malik. Kayaknya karena dia salah satu Imam Madzhab yang 4, kayaknya rata-rata orang kenal, sebelum kurang pernah mendengar nama Imam Malik bin Anas bin Malik. Kakeknya yang bernama Malik itu, dia adalah tabi'in, dan dia salah satu di antara 4 orang yang menggotong jenazah Utsman bin Affan. Kita tahu Utsman bin Affan itu meninggal karena ada pemberontak saat itu yang memberontak terhadap kepemimpinan Utsman. Utsman dikepung rumahnya 11 hari, Utsman gak bisa keluar untuk sholat Jumat. Lalu pengepung itu masuk ke rumah Utsman dan Utsman terbunuh habis asar ketika Utsman sedang membaca Al-Quran. Orang mengatakan bahwa si Utsman saat itu orang tidak berani ngumpulin Utsman. Takut dengan pengacau-pengacau tersebut. Akhir Utsman malam-malam dibawa dari rumahnya untuk dikuburkan di pemakaman Baqi'. Dan saat itu, dan sekarang kalau kita ziarah ke Baqi', kita tidak mendapatkan kubur Utsman. Bapak ada di belakang, jauh. Katanya itu dulu di luar Baqi'. Jadi sampai-sampai Utsman itu jasadnya tidak dimakamkan di Baqi' karena mereka takut. Sekarang kubur Utsman masuk dalam bagian Baqi', itu luar Baqi'. Dan Malik bapaknya, kakeknya Imam Malik ini, dia di antara 4 orang yang menggotong jenazahnya Utsman bin Affan. Imam Malik salah satu di antara 4 imam madhab yang kita kenal. Dia seorang imam masyhur. Ketika dia mengarang muwatta', orang bilang, "Imam, orang udah banyak yang ngarang kitab kayak begini, kenapa yang terkenalnya kayak begini?" Umar mengatakan, "Maka nilillah bahwa sesuatu yang dilaksanakan karena Allah, maka dia akan laku." Dan ternyata insyaallah Imam Malik mengarang kitab ini lain ta'ala. Sampai-sampai kitabnya masih terbaca orang sampai hari ini. Ini tentang Imam Malik. Muwatta' adalah kitab yang dikenal beliau. Bagaimana hukum hadis yang ada di Muwatta'? Imam Syafi'i mengatakan, "Ma tahta hadis sama kitabun asah il kitab Malik." Kata Imam Syafi'i, tidak ada di kolong langit kitab yang lebih besar dari kitab Imam Malik, Muwatta'. Artinya kesahihan hadis Muwatta' itu di akal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau kita bertanya, kenapa saya ngomong kayak begitu? Bukankah Imam Bukhari punya kitab yang lebih sahih?
Imam saya mengatakan itu karena saat itu Imam Bukhari belum ada. Jadi pantas Imam saya mengatakan matahta ada di sama kita pun asah min kita. Kalau kita bertanya, bukankah dalam muwatta banyak hadis-hadis mutasal, banyak balaghat? Hati balaghat Malik mengatakan balaghat. Sendiri mengatakan balaghat ini anak ikrar, anak biasa kepala kata wakil. Bukankah itu hadis itu tidak mutasil? Mursal tidak mutasil. Kenapa dikatakan sahih? Karena menurut Imam Malik, mursal itu sahih. Bukan hanya Imam Malik, Imam yang tiga mengatakan mursal itu sahih. Beliau mengatakan tidak. Kenapa beliau-beliau mengatakan mursal itu sahih? Bukankah mursal itu tidak mutasil? Sedangkan syarisah yang pertama bisa di sanad, mereka mengatakan bahwasanya hadis itu harus nyambung, karena kalau tidak nyambung, rawi yang tidak disebutkan kita enggak tahu identitasnya, maka harus mutasil. Sedangkan mursal itu enggak nyambung, berarti tidak sahih. Mereka mengatakan tidak, mursal itu yang tidak disebut adalah sahabat. Sahabat itu doktrin kita adalah as-sahabatu kulluhum rajul, sehingga disebutkan nama sahabat tidak, tidak mengganggu kesahihan semua. Oleh karenanya hadis muwatta adalah hadis-hadis sahih. Ketika muhaddithin ingin mencantumkan satu hadis sebagai pelengkap kutubus sittah, ada yang memasukkan muwatta dalam jumlah kutubus sittah. Yang kedua adalah muwatta. Ada yang ingin memasukkan Musnad Ahmad, tapi mayoritas memasukkan Ibnu Majah. Apakah Ibnu Majah lebih dari muwatta? Tidak. Kalau begitu, kenapa Ibnu Majah yang dimasukkan? Karena Ibnu Majah siadatnya banyak. Dibandingkan yang ini banyak yang sama dengan kutub khomsah, sehingga faedahnya berkurang. Tapi kalau Ibnu Majah lebih dari kutub sittah itu banyak, sehingga mereka lebih memantikan itu dibandingkan dengan persayangan. Itu tentang kita muwatta Imam Malik rahimahullah ta'ala. Lain muwatta itu banyak. Yang umum adalah riwayat Yahya bin Yahya. Yang kita baca sekarang ini riwayat Yahya bin Yahya al-Levi. Ia adalah periwayat kitab muwatta Yahya bin Yahya. Kalau Bukhari banyak, ada Al-Farabi, ada Ibn Asakir, dan lain sebagainya. Ada muwatta riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia adalah bapak tiri Imam Syafi'i, Muhammad bin Asy-Syaibani. Ada perbedaan antara muwatta yang kita baca, yang Yahya bin Yahya dan Ibn Muhammad bin Hasan. Kalau kita baca muwatta yang begini nih, yang kita baca sekarang di tangan kita tidak mendapatkan hadis innamal a'malu binniyat. Orang mengatakan hadis innamal a'malu binniyat ada di rata-rata kitab-kitab hadis kecuali muwatta. Muwatta tidak memasukkan hadis innamal a'malu binniyat. Ada di muwatta riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani atau ada hadis innamal binniyat. Tapi yang kita baca ini tidak ada. Jadi kita baca ini silsilah muwatta yang kita baca atau sanad muwatta nanti kita akan sampaikan di akhir ketika khatam, insyaallah. Semoga kesehatan insyaallah ya. Itu riwayat Yahya bin Yahya, tidak riwayat Muhammad bin Hasan. Jadi kita melalui Muhammad Yahya bin Yahya al-Yahya. Dia adalah rawi kita. Kita mulai baca ya.
serang otak banyak. Yang serang otak banyak sekali. Yang paling besar adalah Atamhin. Rekan Ibn Abdul Bar. Itu ada 16 jilid. Atamhin Abdul Bar. Cuma sayang, Tamhin itu Ibn Abdul Bar mengarang Tamhin. Urutannya bukan menggunakan urutan Muwatta' yang kita baca. Sebab Ibn Abdul Bar mengarang Tamhid urutannya adalah urutan Syekh Malik Al-Hafidz Mu'jam. Siapa Syekh Imam Malik? Kalau Imam Malik Ahmad ada di awal. Kalau Imam Malik bernama Yahya ada di akhir. Ini Tamhid itu kitab karangan Ibn Abdul Bar, syarah Muwatta' dan tidak menggunakan urutan seperti yang ada di Muwatta'. Oleh karenanya kitab Muwatta' saya tandain dong. Ini ditambahin jilid sekian. Kami jilid sekian. Supaya kalau kita mutala'ah tempat. Saya sudah tandain ditambahin jilid-jilid sekian. Itu Muwatta' yang sebegam. Tapi sekarang ada orang yang sudah membuat menyusun Tamhid itu dengan urutan kitab Muwatta'. Itu sudah bukan Ibn Abdul Bar. Isi Ibn Abdul Bar isinya susunannya adalah susunan dia sendiri. Ada Tamirul Khawarij Suyuti. Ada Syarah Muwatta' Al-Baji. Ada Zarqani. Ada lagi yang akhir diinginkan oleh orang India Belanda lalu. Ini barangkali beberapa kitab Syarah Muwatta' yang bisa kita gunakan sebagai tempat rujukan. Silakan, ada yang mau beli yang mana aja, silakan. Ada yang pergi ke Tanwirul Khawarij. Itu bukan syarah sebenarnya, hanya tahlifat saja. Tanwirul Khawarij, hanya tahlifat saja. Ini hanya tahlifat saja, bukan syarah. Saya enggak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia nak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Imam Malik tidak seperti pengarang-pengarang lain di mana awal habis ada hamdalah dan salawat. Di sini Imam Malik tidak membuat hamdalah, hanya bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kenapa? Kemungkinan Imam Malik membaca ketika dia nulis, tapi dia enggak tulis, tapi dia baca. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Imam Malik pakai sayyidina ya, pakai sayyidina. Karena kita pun untuk menghormat Nabi kita gunakan sayyidina. Kecuali di dalam salat. Kita mengukuti salat. Kita tentang waktu-waktu salat. Biasanya kalau orang ngarang kitab kayak ini, pertama kita buka hal. Malik tidak. Dia pertama menyebutkan kita mengukuti salat, kita waktu-waktu salat. Bab mengukuti salat. Bab tentang waktu-waktu salat. قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن انس
عن ابن شهاب أن من أمر بن عزيز أخر الصلاة يوما. Yahya bin Yahya al-Layth an Malik bin Anas. Di kitab ini kitab karangan Imam Malik. Tapi kenapa an Malik bin Anas? Ini kitab ini diriwayatkan oleh Ibnu Yahya. Maka yang mengatakan hadatsnya Yahya. Oke. Siapa yang mengatakan hadatsnya Ibnu Yahya? Yang bilang hadatsnya siapa? Ada Ibnu Yahya nih. Yang bilang hadatsnya siapa? Apa? Malik gurunya an Malik bin Anas, Malik bin Anas gurunya. Yang bilang adanya Ibnu Yahya siapa nih? Dia adalah anaknya Ibnu Yahya, bernama Abdullah. Jadi Abdullah itu anaknya Ibnu Yahya. Ini anaknya Bapak Ali, anaknya juga ada. Itu insyaallah ke Majid, Ali anaknya juga insyaallah Ali insyaallah. Sekalipun barangkali kelasnya enggak sama dengan kelas Bapak kan gitu Pak Dia ya. Ini biasa kayak gitu. Seperti kalau kita baca Musnad Ahmad. Itu awalnya adalah hadis Abdullah hadatsani Abi. Abi adalah Umar bin Khattab. Sama yang hadis Abdullah dia adalah muridnya Abu Bakar Al-Khattab. Jadi kalau kita nanti baca Muwaqqaf hadatsani Malik pun, kok hadatsnya Malik sih? Bukan kayak kita kita Malik? Iya, iya hadatsnya adalah Ibnu Yahya. Kalau sana ngomong adalah anaknya. Ali bin Syihab Az-Zuhri. Anna Umar ibn Abdul Aziz akhara salata yawma. Umar ibn Aziz suatu hari menunda salat asar waktunya. Pada kalau Ali Arwah bin Zubair, maka datang kepada Umar bin Aziz Arwah bin Zubair. Akhbarahu anna Mughirah bin Syu'bah akhara salata yawman wa huwa bil Qubah. Maka Syu'bah bilang bahwa Arwah bilang Mughirah bin Syu'bah menunda salat satu hari dan dia di Qubah. Waktu dia angin Qubah. Pada kalau Ali Arwah bin Zubair dan Abu Mas'ud waqala ma hadza ya mughir. Apa yang wahai itu? Ini artinya bahwasanya ulama boleh mendatangi umara tapi harus memberikan nasihat. Jadi kita lihat sampai itu waktu itu menjadi amir di Kufah. Amir di Kufah. Abu Mas'ud datang karena dia salat lambat si amir ini, maka ulama boleh menegur. Dan ini barangkali kalau kita memposisikan sebagai ulama mesti menegur apa yang menjadi kesalahan umar. Jangan ulama takut sama umar. Tegur aja ulama kalau itu salah. Gak apa-apa, tegur. MU Jakarta menegur Ahok ketika Ahok ngomong macam-macam dengan teguran yang keras itu gak apa-apa, dan dia alhamdulillah gak marah dengan MUI MUIDKI maksudnya, itu gak marah. Jadi memang tugas ulama kayak begitu, kalau ada hal-hal yang dilakukan oleh umar dan itu salah harus kita perbaiki, dan jangan mujamalah, jangan cari muka dengan umar. Ketika Mughirah salat asar terlambat, Mughirah datang dan mengatakan maha daya Mughirah. Mughirah apa ini ente? Alisa pat alimta anna Jibril nazala. Bukankah kau tahu Jibril itu datang? Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril salat, maka salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat lagi, maka salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala bihadza umirtu. Ini
diceritakan tentang awal pelaksanaan salat. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj, diwajibkan salat 5 waktu. Dan Nabi kembali ke Mekah sebelum subuh. Dan Nabi belum salat subuh. Awal salat yang dilakukan antara salat subuh. Kenapa? Nabi belum tahu. Baru diwajibkan salat 5 waktu, kapan waktunya belum dijelaskan. Berjibril datang pada waktu zuhur, Jibril salat, Nabi salat. Asar, Jibril datang salat, Nabi salat. Sampai subuh. Dan Nabi Jibril mengatakan, Muhammad, beginilah waktu salat. Dalam riwayat lain, Jibril datang 2 kali. Hari pertama Jibril menyebutkan melaksanakan salat di awal waktu, hari kedua di akhir waktu. Dan dikatakan bahwasanya waktu salat antar kemarin dan sekarang, kecuali maghrib. Maghrib Jibril datang hari pertama, hari kedua dalam waktu yang sama. Oleh karena orang mengatakan bahwasanya waktu maghrib wahid, nggak pakai dari sini ke sini. Waktu maghrib satu, tidak ada dari sini ke sini. Kita mengacu ke hadis. Ini dijelaskan oleh Allah bahwasanya Abu Mas'ud pernah mengatakan bahwa Nabi kedatangan Jibril untuk menentukan waktu. Kalau begitu, kenapa ente terlambat Umar bin Abdul Aziz salat ente? Fakal Umar bin Abdul Aziz, ya'lam mat hadithu biya Allah, ya'lam. Tahu gak kamu apa yang kau ceritakan? Maksudnya Allah hati-hati ada cerita kayak begini nih. Ini ialah bukan artinya sebuah perintah. Ialah artinya, tahu gak ente apa yang kau ceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal inna Jibril waladi aqama li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqta salat. Awal inna, bukan aw, aqwa. Hamzah hamzah istifham, bawanya waw, waw apa nih? Bawanya waw, mata, mata kemana? Atau kemana? Awak kurang banyak. Awak amina ahlu murau. Hamzah Hamzah istiqam. Awaknya mau atau kemana? Nggak tahu. Oke. Okay. Kalau nggak tahu, cari di Zulul Dahab. Ya, di Zulul Dahab. Di yang kayak gini banyak nih di Al-Quran banyak. Awak amina banyak. Hamzahnya Hamzah, bawahnya mau, maksudnya ke maktub, kan maktubnya gini aja ya. Awakinna Jibril, apakah Jibril? Waladhi aqama li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqta shalah. Apakah Jibril yang mengajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu shalat? Kalau waktu kayak tadi kan apa sih sallallahu alaihi wasallam Nabi. Itulah Bashir yang menjadi bapaknya. Ini artinya bahwasanya seakan-akan Umar bin Abdul Aziz tidak tahu waktu sholat yang dilakukan oleh Nabi atas pengajaran Jibril. Ini menyebutkan tentang waktu-waktu sholat. Jadi kalau kita bicara waktu sholat, dia adalah waktu sholat yang diajarkan secara langsung oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Urwah wa hadatsat Aisyah zaujat Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asra wa syamsu fi fitratiha qabla an tazhara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar dan matahari masih ada di kamarnya sebelum naik. Apa artinya? Matahari di kamar. Ini kita lihat nih, kalau sore nih, sore ini kan ada jendela nih, ada mataharinya kan? Itu mataharinya masih di kamar, artinya belum naik ke tembok. Kalau naik kan, kalau naik kamar itu udah sore. Ini menandakan dan pojok air itu kecil, bukan gede, kecil. Kalau saya yang sangat kecil, berarti waktu itu kan antara segini nih sampai sini nih, itu masih di sini, masih di belum sampai ke tembok. Oh, jadi kecil, jangan dianggap punya isu itu. Kalau kamar gede ya
sampai menjelang maghrib masih di bawah, enggak, kamar itu kecil. Jadi kata Aisyah, Nabi sholat asar matahari masih di kamar, lalu naik ke tembok. Ya, artinya kayak gini. Ini kalau asar nih, kalau asar nih, kalau jam tembus matahari nggak nih? Kalau jam 3 kan masih di belum sampai tembok. Itu waktu asar yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan. Hadatsani Yahya an Malik an Yahya bin Sa'id an Amr bin Abd al-Rahman an Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wa sallam qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alaihi salli subha fa yansali bi nisa wa rafi'atin bi mawdihinna ma kutna min al-qalat. Inkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innya kina bene. Kina bene, kina ya bene. Hah? Bukan syarat untuk gagal jawabnya. Kina bene. Hah? Apa dalilnya? Apa tandanya? Apa yang menandakan ilmu hawana takhilah? La yusalli, ada lamnya. Biasanya kan kita biasanya pakai. Nah, ini kata-kata la yusalli menandakan ini itu in. Asalnya inna hawana takhilah, bukan inna biya. Semuanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh, maka pulang perempuan, mereka berkumul berkumul redong dengan menenang mereka, tidak ketahuan laki atau perempuan indah kelas daripada kelas. Jadi zaman itu ketika perempuan sholat subuh beserta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pulang tidak ketahuan laki atau perempuan, menandakan pulangnya masih kelas. Kapan awal sholat subuh? Jumhur mengatakan bahwasanya sholat subuh itu sebaiknya awal waktu ketika fajar. Abu Hanifah mengatakan tidak. Sunatnya isfar. Isfar itu kalau sudah terang, waktu sudah terang. Jadi salat subuh itu menurut Abu Hanifah waktunya adalah isfar, sudah terang. Kalau sekarang kira-kira jam subuh jam 4 atau 5 ya. Kira-kira jam 5.4 lah itu sudah isfar. Itu harusnya menganggap yang otomatis. Oleh karena kalau kita ke negara-negara yang bermata Hanafi, kalau kita kira itu ada waktu. Cina, saya pernah ke Cina, mata Hanafi dia. Dia ada waktu balas, ada waktu isfar. Isfar adalah waktu yang optimal menurut mereka, karena mata karena Cina itu dari Afghanistan. Minal kelas karena gelap kita tetap kita mundur. Ini artinya kalau perempuan sholat berjamaah di masjid, silgianya perempuan, keluarnya di luar, jangan bareng-bareng. Perempuan keluarnya masih yang kelas, laki-laki masih dikit di masjid, tapi perempuan pulangnya keluar. Termasuk juga kalau kita melaksanakan sholat id, sebenarnya perempuan itu tidak dianjurkan sholat id kecuali yang tua, itu pun jangan dandan. Andai kata bubar, sini perempuan luar. Ketika khutbah kedua perempuan bubar, gak usah nungguin laki-laki selesai, jangan terjadi ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sholat bareng-bareng di masjid, tadi musola, perempuan bubarnya
Jangan saya. Ini kalau minal ghalas berarti Nabi salatnya orang, bukan salatnya indal isfa. Kalau salat indal isfa belum ketahuan laki dan perempuan. Ini kalau Aisyah mengatakan belum kekenalan laki dan perempuan, menandakan Nabi salatnya di ghalas, bukan isfa. Kemudian wa hadatsani Yahya an Malik an Zaid bin Aslam an Atib bin Aslam qala ja'a rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata rajul dalam masalah apa namanya ini? Mubham, sebab enggak terawat siapa orangnya. Mubham menandakan hadisnya dhaif, kecuali mubham di tingkatan sahabat, karena sahabat semuanya adil. Ini lagi disebutkan, gak disebutkan yang apa-apa. Fasa ala waktu sholat tersebut, bertanya tentang sholat tersebut, fala fasa kata'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia kan tidak jawab. Hatta idha kana nabat sholat subha hina tala'al fajr, sehingga ketika besok Nabi sholat ketika naik fajar. Tamma shallat subha min al-ghadi wa qad asfara, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamma qala ayna as-sa'il an waqti as-salat, mana kemarin yang nanya waktu salat subuh? Qala ha ana da ya Rasulullah, fa qala ma baina hadaini waqtun, antara mana saya itu waktu? Jadi waktu subuh antara fajar dan isfar. Itu yang disebut dengan waktu ikhtiar, bukan waktu jawas. Karena waktu kita ada waktu, itu waktu jawas. Waktu jawas itu sampai naik matahari. Waktu ikhtiar dari mulai naik fajar sampai isfar, waktu yang bagus. Bukan itu waktu yang afdal dan isfar. Jadi kalau yang mengatakan waktu antara kemarin dan sekarang, ini artinya bahwasanya waktu ikhtiar, bukan waktunya sampai isfa, waktunya sampai naik matahari. Rasulullah, ini udah jawaban, sampai besok. Apa Nabi gak khawatir? Jangan-jangan meninggal sebelum ketemu besok, kan gitu ceritanya. Orang nanya salat hari ini, Nabi gak jawab, besok Nabi salat di akhir waktu. Nabi tanya, kemarin siapa yang nanya tentang waktu subuh? Saya Rasul. Kata Nabi, antara kemarin dan sekarang. Kata Nabi menunda jawaban. Apakah boleh orang menunda jawaban? Menunda jawaban, kalau hal-hal yang memang harus diketahui sekarang, tidak boleh. Tapi ini karena Nabi ingin menjelaskan waktu subuh secara praktek, maka Nabi menjelaskan besoknya. Bukan berarti takhir main an waktu aja. Sebab ini belum waktu aja. Sebenarnya orang mengatakan takhir bayan an waktu aja itu enggak boleh. Menjelaskan ditunda sampai orang itu butuh itu enggak boleh. Karena barangkali mau sholat sekarang subuh, dan gak bisa tanya, oh akhirnya sekarang, jangan besok, jangan entah, kan dia akan pakai sekarang. Enggak aja. Ini Nabi tak tahu ya, bukannya doa aja, sehingga Nabi menunda jawabannya sampai besok. Itu nggak kenapa kenapa. Berhadis dengan Malik, an Zaid bin Aslam, an Atib bin Yasar, wan Busri bin Sa'id. Wajah Allah belum hadis Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adda karakatan min as-subhi qabla an tatla' asy-syamsu qad adda as-subha, man adda karakatan min al-'asri qabla an taghrib asy-syamsu qad adda as-subha. Siapa siapa yang dapat satu rakaat di subuh sebelum naik matahari, maka dia mendapatkan subuh. Dan siapa siapa yang
dan siapa-siapa mendapatkan satu rokat dengan asar sebelum dari matahari maka mendapatkan 20 pahala. Ini artinya bahwasanya gimana lagi? Gimana enggak? Ini artinya bahwasanya orang yang tertunda sholat asar dan sholat subuhnya dan dia dapat satu rokat sebelum maghrib maka dia sholatnya ada. Dan asar subuh gitu juga yang tertunda bangun subuhnya satu rakaat sebelum naik matahari maka orang ini sholat subuhnya ada. Wahdan maligen an-nabi oleh Abdullah bin Umar an-Abdul Qatar kata bayil umadihi inna ahma amrikum indi as-salatu. Umar Khattab menulis surat kepada para pegawainya dengan mengatakan hal yang paling penting adalah salat. Yang paling penting adalah salat. Tapi banyak orang sekarang tidak mementingkan salat. Panggilan telepon langsung bangun. Panggilan salat tetap. Bahaya, ini sangat bahaya kayak beli pulsa 50.000 dengan masukin roket mesin 5.000 beli pulsa 50.000 dengan banget nggak kepikiran tuh tapi ketika roket mesin lewat 5.000 hal yang paling penting adalah salat kata Umar bin Khattab. Waman hafizoha wa hafazo alaiha hafizo jinahu. Yang merawatnya salat pada waktunya dan sesuai dengan syarat-syaratnya wa hafazo alaiha dan menjaga waktunya hafizo jinahu dan menjaga adanya. Karena orang kalau salat pasti ngelain gampang. Kalau nggak sholat, walaupun mau puasa, sholat aja enggak. Uman tayyaha bahwa bima siwaha radiyahu yang menyia-nyiakan sholat, selain sholat lebih gampang disia-siakan. Termaka tepat. An sholat zuhra idha kana fayu dilo'an ila an yakuna dilu ahadikum ittaqu. Kemudian dia tulis, an mufassirah, setelah kata apa? Sholat tasawur ketika bayang-bayang satu hasta sampai bayang-bayang salah-salah kamu seumpamanya zuhur dari mulai bayang-bayang sehasta kenapa bukan waktu zuhur itu ketika bayang-bayang ada sedikit karena memang mungkin saat ini musim panas karena Nabi mengatakan ambil dulu di sholat kalau sholat jangan berpanas-panas tentu tidak ada pedeman. Karena kalau di Madinah musim panas panas beneran itu. Zuhur ketika panas panas banget. Oleh karenanya Nabi mengatakan salatlah zuhur ketika udah ada madinah. Supaya apa? Biar khusyuk. Kalau panas panasan kayak gitu baru-baru mau khusyuk salatnya. Dan ini dikatakan bahwasanya salat asar setelah bayang-bayang sehasta sampai bayang-bayang sependirian. Kalau banyak sendirian masuk waktu asar. Ini barangkali yang gampang kita menentukan waktu asar. Kalau kita nggak ada jam, kita diriin sesuatu ukur ke bayang-bayang. Setelah dipotong menjadi istiwa tentunya. Kalau udah lebih itu udah masuk waktu asar. Wal asra wa syamsu murtafi'atun baydau naqiyatun qadra ma yasiru rasibu kasafin al thalatha qabla ghurubi syamsi. Dan asar ketika naik matahari masih putih bersih belum menguning seukuran orang yang berjalan 2 barsa atau 3 barsa sebelum terbenam matahari itu ukurannya asar. Wal maghriba
idza ghabatish syamsu, maghrib ketika terbenam matahari. Wal isya idza ghabatish syafaqu ila thuluthil laili, dan isya ketika mega merah hilang sampai sepertiga malam. Sampai sepertiga malam. Ini yang saya katakan waktu ikhtiar, bukan waktu jawaz. Waktu jawaz sampai subuh, tapi waktu ikhtiar sampai sepertiga malam. Jam berapa kira-kira sempat? Suruh kalian. Kemudian jam 10, jam 11. Segitulah waktu ikhtiar. Bukan itu waktu isya, itu waktu ikhtiar. Pemenama pala namat ainhu. Pemenama pala namat ainhu wa namat pelanam. Yang tidur sebelum sholat, maka semoga tidurnya tidak nyenyak, kata Umar. Dia nyumpahin umalnya, pegawainya, jangan sholat, jangan tidur sebelum sholat. Karena Nabi mengatakan, jangan tidur sebelum isya, dan jangan ngobrol setelah isya. Jangan ngobrol setelah isya, jangan tidur sebelum isya. Ngobrol jangan. Kamu pikir? Boleh. Ini yang ngabar Islam Syah. Wasuhu kunyumu badiyatul mustabihatun. Dan sudah sebut dan kita itu masih banyak. Hadis yang kali ke anakhi Abi Suhaili anakhi anak Umar yang telah tetap kata bila Abi Musa an salih zuhra ida zahati syamsu wal akhra wa syamsu wa yudha'u naqiyyatun qabla anad kula sukratun, asal sebelum matahari menguning, wal maghribat ida gharbati syamsu wakil isya'a malam tanam isya' sebelum tidur wasal isu'a penyanyi mubadiyat mustabikan wakil rafiyah surataini kawilataini minta mufassali, dan baca subuh itu dua surah mufassal yang panjang. Mufassal dari mulai Hujurat sampai akhir itu yang sudah mufassal, dan di dalam semua mufassal itu ada yang panjang, ada yang pendek. Dan ketika subuh baca pasal yang panjang, kemudian sampai ke ambasa, ambasa ke bawah dan masuk pisau, masukkan. Jadi kata Umar, salat subuhlah baca dua surat pasal, tapi yang dari mana? Hujurat sampai ambasa, dari surat ambasa yang panjang masuk surat yang panjang. Itu anjuran menetap ketika salat subuh. Jadi salat subuh baca jangan dulu pukul yang penuh ya. Bacalah surat yang panjang dari Ada An Malik, An Hisham bin Urwah, An Nabi di An Umar Khattab, An Rayla bin Muslah Syahid, An Salih Nasra wa Syamsu Baydaw Naqiyyatun Qadar Maisir Rakibu Nalafidu Para Syafa Al Salih Isya'a Ma Bainak Al Bainak Dalili Bina Farta Faila Shatrim Lili Kulik Isya itu dah sampai tengah malam. Mula ataupun minau gadiri, jangan kamu termasuk pada yang lalai. Kali adalah orang yang isyanya lewat tengah malam termasuk pada yang lalai. Ada An Malik, An Yazid bin Ziyad, An Abdullah bin Rafi'in, Mawla Abi Salaman, Hazal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, An Usalah wa Burara, An Waqis Salam. Wa Qala Abu Burara, An Abdurga, Salih Zuhra, Ida Kana, Jiluka, Mitruga. Wa Nasra, Ida Kana, Jiluka, Mitlaika. Asar, kalau dua kali bayak-bayak. Ini asar dua kali bayang-bayang saya katakan waktu ikhtiar, bukan waktu jawab. Jadi kalau asarnya satu dua kali bayang-bayang itu adalah waktu jawab, bukan waktu ikhtiar, bukan waktu jawab. Wal maghriba idza gharabat asy-syamsu wa asy-syamsu baina kabaina tadi itu sudah dua kali saya yang jelas. Kata Malik,
an Ishaq ibn Abdullah ibn Talqata an Anas ibn Malik anna wa ta'ala kunna nasul asra tumadul insanu ila bani Amr ibn Aufid fayyidu masulul asra. Kami sholat asar, kami keluar, orang keluarga Amr ibn Aufid awali mereka mendapatkan mereka sedang sholat asar. Ini menandakan sholat asar yang gila di Madinah itu awal waktu, karena ketika dia awali, awali itu tempatnya di belakang wakil awali itu mereka masih sholat asar. Kenapa lagi? Anak siapa? Anak sebagai anak kala. Kena sholat asar ke metode lagu di Lakuba, PT, Wasang Sumatera. Kami sholat asar datang ke Kuba. Matokan Kuba? Tahu Kuba ya? Tempat yang Nabi pertama kali bikin masjid itu di Kuba. Kalau nggak tempatnya, di mana Nabi salat di Kuba? Kita ke Kuba nih. Ada petunjuk tempat Nabi salat di Kuba. Ada petunjuk. Cuman orang barangkali nggak ngeh. Itu adalah petunjuk. Petunjuk itu pokoknya itu sudah ada orang dikit. Kalau dikit ke dia, itu tanda Nabi salat. Yang enak bareng-bareng, yang enak kita bersama. Ini kan di mata karena yang Malik nih. Bagaimana kalau kita niat hatam di Madinah? Hatam nih. Hatam nih. Ini tadi ya. Ya saya baca, buat tadi saya baca agak cepat. Karena yang tadi itu yang berulang ulang sih kan. Ini bolongan, bolongan. Ini kan kalau pulang ke dalam pantai ditambal, bikin apa sih? Kamu ini ketambal pemerintah. Ini yang ada. Yang tidak kalau kita bareng-bareng saya lagi bisa layar. Kita niat aja sama permasalahannya niat. Sekarang kita baca Imam Malik, dia adalah orang yang tidak pernah ke Madinah. Haji hanya sekali. Khawatir dia keluar dari Madinah meninggal di luar kota Madinah. Jadi orang yang sangat menghormati Nabi. Di Madinah enggak mau naik kendaraan, dia enggak mau lihat ini kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Kuba, orang salat asar di Madinah di Kuba matanya masih tinggi. Ini menandakan bahwasanya mereka salat subuhnya di awal waktu. Asar. Esam semua tetap yang terus. Kanan mali ke anabi atibnya biak dapatman anil kasih dari Muhammad anil kuala ma'a tawbun nasa illa wa sallallahu biak akbar berdoa mereka setelah zuhur di waktu sudah sore, di waktu sore. Ini menandakan bahwa memang sore itu karena masih panas siobianya sholatnya entar-entaran gitu. Bukan di sini emang gak panas. Tapi di Madinah sekarang gimana panasnya sekitar 47 maka suhur itu kalau sholatnya entar-entar. Kalau sekarang sih masih mainin dan banyak AC-nya. Zaman dulu gak ada AC, gak ada kipas angin, mereka sholatnya gak ada lagi. Assalamualaikum.
Yang punya silakan. Ada usulan. Iya, itu adalah nusrah. Karena memang saya katakan bahwasanya kitab ini banyak periwayat. Ada riwayat yang benar, ada yang riwayat yang benar. Ada yang ada usulan ya. Lagi? Cukup ya? Yang awal juga yang baca ada di bawah kita balik. Apa katanya? Tapi kalau awal amin alifoy itu ada, pakai ada Bismillahirrahmanirrahim. Bilillah hanya lampu hari. Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina Nabi Muhammad ala sayyidina Muhammad. Allah barik jaman ala jaman rafuna wa barik ala fakir wa barik ala maksuman. Mungkin bulan depan kita nggak bisik ya Ustaz. Saya insya Allah kalau nggak ada halangan akan haji insya Allah tanggal 25 tahun 27 dan tim Ma'ruf Amin sedang ke Belanda. Jadi dimintakan untuk mungkin beliau, beliau sedang ada di sini. Belum ketemu. Awal, saya dah.
kembali.